Pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bontang dan seluruh kepala SKPD mengikuti pelaksanaan workshop perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Senin 5 Desember kemarin. Workshop yang berlangsung di auditorium kantor Wali Kota Bontang ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase dan dihadiri Inspektur Kota Bontang Hari Bambang Riyadi dan Asisten Administrasi Umum Haji Sarifah Nurul Hidayati sebagai moderator. Materi disampaikan oleh Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah 2 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Aris Suprianto. Dalam sambutannya, Basri menuturkan bahwa kegiatan ini penting agar PNS tertib administrasi. Dirinya pun menjelaskan secara singkat penyebab-penyebab terhambatnya proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Satu pokoknya itu, terkadang dua yang setuju, satu tidak setuju. Nah, ini juga tidak bagus bagi kita semua. Dan akhirnya barang itu dilelang. Seharusnya kalau kita memahami secara baik, barang yang kamu dilelang, akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Melalui workshop ini, Wawali Basri berharap pejabat dapat menemukan solusi kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga proses lelang tidak memakan waktu yang lama. Karena menurutnya, proses lelang yang lama menjadikan pelayanan ke masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik. Saya berharap tidak ada lagi nanti panitia atau pokja pengadaan barang dan jasa yang masih bertanya-tanya atau masih ragu atau silang pendapat antara pokja milik Kota Bontang. Agar proses pengadaan bisa berjalan lancar dan kualitas pelayanan yang baik, maka pejabat pengadaan diharuskan memiliki perencanaan yang baik. Diharapkan workshop ini dapat menambah pengetahuan pejabat dalam mengatasi kendala yang selama ini kerap dihadapi. Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan.